Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita baca hadis yang berikutnya dari kitab Bulughul Maram, masih lagi daripada hadis Anas. يعني أن أنس أن أنس بن مالك رضي الله عنه لبدأ أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث والخبائث بالثاء. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, yakni khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang yang berkhidmat dengan Nabi sejak dia masih kecil, sejak dia gulam, sejak dia budak lagi, sejak dia umur 10 tahun dalam sebahagian riwayat. Anas ni datang berkhidmat dengan Nabi daripada kecil dia, dan banyak dia mengetahui perkara-perkara yang bersifat personal, perkara-perkara yang bersifat hal ehwal Nabi seharian yang ramai orang lain tidak tahu, tapi Anas lebih tahu. Kata Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza dakhala al-khala'a, adalah baginda apabila dakhala, yakni masuk, dakhala al-khala'ah, apabila masuk ke al-khala'. Perkataan khala' maksud asalnya tempat yang sunyi, tempat yang sunyi. Sebab tu kita kata khalwah, sunyi, khalian, tempat yang kosong. Khala' maksudnya tempat yang sunyi, jauh daripada orang lain. Tapi ia telah digunakan dengan maksud tempat untuk orang, macam mana yang saya sebut pada kuliah yang lepas, tempat untuk orang qada hajah, untuk orang buang air besar, untuk orang buang air kecil. Zaman dahulu asalnya tidak ada tandas macam zaman kita. Apabila orang Arab khususnya dia nak buang air, dia pergi ke padang pasir, jauh, supaya tak nampak pada mata orang lain. Sunyi ya, sendirian lah. Maka panggil khala, panggil khala. Lama-lama mula dah orang mula buat tempat buang air kecil khususnya di dalam rumah mereka. Dalam riwayat sirah, Ibnu Hisham ada menyebut seakan macam ada tempat buang air kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam antara Ummah Aisyah dan Fatimah. Tapi hal itu sebenarnya macam saya sebut yang lepas, bukan satu perkara yang yang merupakan dimiliki oleh kebanyakan orang. Tak. Kebanyakan orang Arab pergi ke padang pasir. Sehingga wanita-wanita pun pergi ke padang pasir. Maka dengan itu antara sebab, antara cerita penurunan ayat yang berhubung dengan jilbab, pemakaian wanita, kan, zalika adna an yu'rafna wa la yu'zain, yang demikian itu lebih dekat untuk mereka dikenali, lebih mudah untuk dikenali sebagai wanita-wanita yang merdeka atau wanita-wanita yang ada kedudukan, ada nilai, decent woman, wanita yang ada kedudukan, wala yu'zain, dan mereka tidak disakiti. Mereka tidak dikacau. Biasanya kalau wanita tu hamba, tak ada keluarga dia, dia keluar, mudah orang kacau dia.
apabila terutama apabila dia pergi buang air seorang-seorang. Ceritanya hal begitu dahulu. Lama-lama tambah zaman bertukar, zaman moden kita ni orang dah ada tandas di rumah, bahkan tandas pun jauh kadang-kadang lebih elok daripada bilik tidur sendiri. Ada yang lebih mahal. Tapi dahulu manusia demikian, bergerak sedikit demi sedikit mula ada. Sehingga dikatakan kemajuan yang dicapai oleh orang Islam itu mereka boleh buat tandas di rumah mereka. Tandas mereka yang boleh asingkan najis dan seumpamanya, yang tak mengganggu jiran. Demikian dikenali rumah orang-orang Islam di Andalus. Sehingga dikatakan apabila masuk ke rumah orang Andalus nak kenal orang Muslim, dia tahu untuk buat tandas di rumahnya. Perkembangan apapun yang saya nak sebutnya, hadis ni apabila dia sebut, apabila masuk khala, masuk ke tempat buang air, boleh jadi masuk ke dalam satu tempat yang disediakan untuk buang air, boleh jadi juga pergi ke padang pasir. Itu yang nak cerita. Boleh dua-dua makna. Dua-dua keadaan itu dimaklumi pada zaman hadis ini diriwayatkan. Pada zaman hadis ini diriwayat. Kata dia, bila Nabi masuk, qala, Nabi akan kata, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nabi akan kata yang itu. Hadis ni diriwayatkan rawahu sab'atu. Dia tulis diriwayatkan oleh 7. 7 ni siapa? 7 ni imam yang 6 dan dimasukkan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya Imam Ahmad dulu, Imam Ahmad pada Musnad Imam Ahmad, kemudian Al-Bukhari, kemudian Muslim, kemudian An-Nasa'i, kemudian Abu Dawud, kemudian At-Tirmizi, kemudian Ibnu Majah. Mereka ni bila campur, asal 6, campur Imam Ahmad, jadi 7. Maka bila dia kata dirawayatkan oleh 7, di sisi Ibnu Hajar, istilah Ibnu Hajar pakai, dia maksudkan 7 imam berkenaan. Maksudnya 7-7 imam itu, hadis ni ada di dalam kitab mereka. Ia ada dalam Sahih Al-Bukhari. Ini pun saya nak sebut sedikit bagi orang yang mengaji hadis lah. Bila kita kata rawah Al-Bukhari, pada umumnya kita maksudkan Sahih Al-Bukhari. Bila kita riwayat Bukhari, maksud pada Sahih As-Sahih Al-Jami' Sahih Bukhari. Kerana Al-Bukhari itu ada lagi kitab-kitab dia yang lain dan juga ada juga hadis. Seperti Al-Adabul Mufrad, kitab Al-Bukhari juga. Dia bukan Sahih Al-Bukhari. Tapi dia juga riwayat hadis-hadis di sana. Ada banyak lagi kitab-kitab dia. Tarikhul Kabir, Tarikhul Saghir. Banyak lagi kitab-kitab Al-Bukhari. Af'alul Ibad dan seumpamanya. Demikian juga, bila kita sebut Al-Imamun Nasha'i, kita maksudkan riwayat dia dalam Al-Mujtaba. Dia juga ada kitab dia, Al-Cebutan Wa, itu saringan daripada As-Sunanul Kubra, daripada Al-Imamun Nasha'i. Kata dia, bila Nabi masuk ke dalam tandas, Nabi akan kata, Allahumma, Ya Allah. Allahumma ni asal, Ya Allah. Allahumma, Ya Allah. Inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung denganmu. Nabi SAW minta lindung dengan Allah. Sebab tu apa-apa kita minta lindung dengan Allah. Minal khubuthi, daripada al-khubuth. Perkataan al-khubuth boleh bermaksud, pada majoriti para ulama, ia bermaksud ialah daripada syaitan yang jantan. Syaitan ni ada jantan betina. Wal khaba'is, maksud syaitan yang betina. Dibaca juga dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Bukan khubuthi, tapi disukunkan, dibaris matikan, maka jadi khubthi wal khaba'is. Kalau dibaca dengan khubthi wal khaba'is, bermaksud daripada kejahatan. Dan khubthi, mengamati itu khub,
Khubus itu masuk kejahatan, kekupuran dan khaba'ith, bermaksud maksiat. Kalau pakai hak tafsir hak kedua tu, nampak dia lebih macam banyak sikit lah. Kejahatan syaitan bermaksud. Yang kedua tu dia fokus, yang pertama tadi dia fokus kepada syaitan jantan dan syaitan betina. Syaitan ada jantan dan betina. Berdasarkan kepada pengkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terima. Bila Nabi nak masuk tandas, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia minta perlindungan daripada ni. Ini adalah satu zikir, satu bacaan yang mana para ulama menyatakan bersepakat ia adalah mustahab, adalah disunatkan. Taklah kita perlu angkat tangan depan tandas tu, tak perlu. Macam dalam gambar tu, kita nak masuk, kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Benda tu duduk di lidah kita, biasanya kita akan baca. Walaupun para ulama menyatakan dijaharkan bacaan itu, dijelaskan Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Taklah sampai semua orang terkejut. Tapi dibaca dengan orang dengar. Kerana agama ini agama menganggap masuk ke dalam tandas ni sebenarnya bukan benda yang baik. Sebab di situ dia minta perlindungan daripada syaitan dan kejahatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri minta perlindungan. Para ulama bincang kerana di sana ada riwayat yang dia mula dengan bismillah, walaupun syadz dia mula bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Dalam riwayat yang kita baca ni tak ada bismillah, tapi ada riwayat yang ada bismillah. Walaupun para ulama sebahagiannya mendhaifkan hadis ni, namun begitu di kalangan mereka menyatakan tetap disunatkan. Jumhur menyatakan disunatkan kita bismillah juga apabila kita nak masuk, kerana itu melindungi daripada penglihatan syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis baginda menyatakan satruma baina a'yunil jin wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhumul khala an yaqul bismillah. Dalam riwayat Muawiyah disebut bahawasanya, Anas juga riwayat, Ibnu Mas'ud juga riwayat bahawasanya, apabila masuk satu orang, tutupan antara mata jin dan aurat Bani Adam apabila memasuki khala, yang ini tempat buang air, ialah dengan dia menyebut bismillah. Kata jin nampak lah. Jin, Allah jadikan alam dia lain. Sebab itu alam dia lain. Kita baca orang lain, manusia ni hebat pada jin. Walaupun kita takut kat jin, manusia hebat pada jin. Manusia baca auzubillah tak lari. Jin Allah jadikan lari dah. Tapi kenapa kita kata kita baca tak lari? Kita baca tak lari sebab kita baca tapi kita tidak memohon daripada Allah. Perkataan a'udzubillah, yakni aku berlindung dengan Allah. Seseorang tu baca perkataan itu dengan penuh akidah dia, dia berlindung dengan Allah. Tentu Allah lindung dia. Tapi apabila kita baca dengan kita pun tak tahu. Ambil kata baca je lah. Orang kata, hang baca apa? Nak baca apa? Dia baca. Sebab tu kadang-kadang orang yang duk ambil petua ni, dia tak menjadi. Bukan tak menjadi, dia kata baca ayat kursi pun tak lari. Pasal dia baca ayat kursi, tapi dia tidak ada akidah ayat kursi. Dia baca a'udzubillah minasyaitanir rajim, tapi dia tidak berlindung dengan Allah daripada syaitan. Dia duk bergantung dengan sebutan dia tu. Bukan jiwa dia bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu bila orang betul-betul dia baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, a'udzubillah minal khubthi wal khaba'is, atau minal khubuthi wal khaba'is, kedua-duanya boleh baca. Maka dia berlindung dengan bismillah. Dia baca dengan nama Allah. Dia rasa hadir present benda tu.
hadir benda tu. Hadirnya nama Allah tu, hadirnya Allah itu ketika dia membaca bismillah. Maka sebab itulah yang membezakan bacaan orang-orang saleh dan bacaan kita semua. Karena kadang-kadang kita hanya membaca tetapi tidak memahaminya ketika kita membaca. Para ulama berbincang tentang bilakah orang patut baca benda ni. Kalau sekiranya dia nak masuk tandas, masa bila dia nak baca? Dah langkah masuk ke di pintu tandas ke? Dia baca sebelum dia langkah masuk ke tandas. Tapi kalau dia tak pi buang di tandas, dia pi buang di hutan. Mereka kata sebelum langkah terakhir, sebelum dia mengangkat pakaiannya, dia membaca. Bukan dia tengah baca, masa dia duduk tengah tu baru dia baca, bukan. Tapi lah orang tak buatlah buang air tengah jalan ni. Dulu saya cerita tuan-tuan kan, orang kencing di dinding ni berapa negara. Bangladesh kencing di dinding, kencing orang tulis jangan kencing di sini, dia tak dia tak pakai. Cuma lah kali dia bertulis dalam Arab, la tabulu fi hadzal makan, jangan kencing di tempat ni. Tempat hak depa selalu duk kencing, tuan-tuan boleh tengok ada video dia. Tempat hak selalu nak kencing tu, dia bertulis ayat tu. Tengah-tengah duk kencing tengok, terstop. Astagfirullah, astagfirullah. Dia rasa dia kencing dari ayat Quran. Sebenarnya bukan ayat Quran. Rupanya sebenarnya agama ni boleh bagi orang disiplin. Duk habaq lama jangan duk kencing merata pun tak menjadi. Itu saya cerita apa? Apa rakyat Mesir. Orang Mesir yang marah ni. Geng-geng mengaji Mesir dan nak marah siap. Apa suka duk kata kat Mesir? Tentang dia mengaji Jordan, kata kat Mesir. Orang Mesir ni memang dia suka kencing di dinding. Tidak bertamadun. Kan? Adalah yang bertamadun tu. Tapi sekarang ni katanya bertambah elok sikit. Dulu tuan-tuan macam saya kata, Mesir ni horn merata jalan, kencing di dinding, kencing di dinding. Orang kata apabila Presiden Perancis pergi melawat Mesir dengan Presiden Mesir, Presiden Perancis heran, pasal apa rakyat Mesir duduk menghadap ke dinding. Dia pun tanya, apa yang rakyat kau buat? Kata, tak payah kau tak payah ambil tahu lah. Aku saja nak tahu siapa dia orang rajang angkat gini. Tak payahlah, pergi-pergi tengok, kencing di dinding. Malu Presiden Mesir. Dia kata, Presiden Perancis kata ke dia, apa punya teruk rakyat kau? Pi kencing di dinding, tak malu. Tak ada tamadun, macam-macam lah. Bila Presiden Mesir melawat Paris, Perancis, dia melawat-melawat, dia tengok-tengok. Rupanya di Perancis pun ada juga perangai tu. Orang kerja dia, dia kata, hari ni aku balas balik. Belagak sangat Presiden Perancis ni. Dia kata, tu apa dia tu? Dia kata, tak payah kau tengok lah. Aku nak tahu apa juga, nak pergi tengok. Dia pergi dia, pipi tengok, memang orang kencing. Cuma bila pusing-pusing, rakyat Mesir juga yang duduk sana. Mereka ni kurang disiplin. Sebab itu, untuk mencontohi perkara-perkara yang baik kadang-kadang di negeri Arab ni, di sudut kebersihan ke apa, gagal. Kita kritik Barat, tapi kadang-kadang mereka lebih berkualiti daripada kita. Sebab kita, macam saya beritahu hari tu, macam kita saya pergi Palestin ni, kenapa kotor sangat kawasan orang Islam ni? Kita kena bersihkan Israel dulu, baru boleh bersihkan sampah. Itu cara dia fikir. Dan ini masalah.
kita sentiasa salahkan orang lain, kita tak salahkan diri kita sendiri. Ini saya sebutlah bukan nak takmimkan, bukan nak generalizekan, tapi sebut secara umum. Tapi betul cerita. Sebahagian, bukan semua kot. Sekali sebut semua, ada yang tak ada rasa hati pula. Orang yang dapat bantuan rumah. Bantuan rumah ni, Maib sebagi. Maib sini tuan-tuan, bina beribu-ribu rumah di Perlis ni. Ribu. Maib. Bukan kerajaan negeri ke apa. Maib tu. Ikut Perlis ni bukan ada duit sangat. Tuan-tuan tengok lampu jalan pun tak menyala lah ni. Tapi Maib bina banyak. Bagi rumah, bagi duit, punya. Tak apalah, mudah-mudahan orang kembangkan diri dia. Tapi sebahagian orang, kalau kita pergi sedih, rumah yang kita bagi ni tahun depan kita main pula, kotor tak sangka. Maksudnya kalaulah kerja apa pun tak ada, sapu sampah pun gagal di rumah. Pi, ya Allah, sampah tu buang bawah rumah. Itu saya cerita pasal Kuala Perlis pun. Kadang-kadang, bukan semua kata, orang ni dia miskin kerana dia malas. Nak marah dengan abang, dia malas. Dia malas untuk diri dia sendiri. Nak buang sampah pun malas. Nak cuci tandas rumah dia pun malas. Nak sapu sampah di rumah pun malas. Saya tak ada kerja. Habis tak ada kerja, duduk saja. Sekurang-kurangnya tak ada kerja, duduk saja. Dah tak tahu nak pergi kerja, aku cari tak jumpa. Sapulah rumah tu bagi bersih. Kalau tak ada pun, rautlah lidi-lidi apa aku kat kampung tu. Sapu halaman pun bagi bersih. Orang nak datang, tak buat. Kena perangi malas ni. Cerita kemas. Duduk di kedai kopi tu, dia dekat-dekat dengan Donald Trump. Gagah tak reti main tweet dia. Semua tahu. Dan itulah orang, realiti orang kita. Saya nak sebut sikit yang ni. Saya ambil contoh hari tu, saya sebut dalam khutbah. Ni habis dah. Hari ni habis. Oktoberfest. Mari bulan Oktober, hari tu yang kita kata. Ni Jerman ni, dia ada satu budaya dah. Bak minum arak. Orang Jerman ni tentu-tentu sekira lah. Kalau kita kata orang Jerman, Jerman teruk. Orang tuan-tuan tahu apa Jerman? Tak, ramai orang tak tahu apa tentang Jerman. Dia tahu bola sepak. Hak tua-tua dulu dia tahu combat. Combat Jerman lawan dengan mereka, bila pun mereka menang. Jerman, banyak. Kita tahu orang putih ni, Jerman ni. Sebelum nak tahu hak negatif dia, ada juga positif dia. Macam dia orang sebut, 1 juta pelarian Islam, hak dunia Arab semua tak mau, Jerman terima. Tapi of course lah, dia bukan Islam, dia minum arak. Dia pun main buat pesta arak di negeri kita. Kita marah lah, of course lah, kita mesti marah lah. Ini kita negeri tak terima arak. Tapi kalau nak marah kata lebih-lebih sangat pun, sukat jugalah. Orang kita pun ada pergi kacau negeri dia juga, pergi lari di negeri dia. Orang Islam. Tak apalah dia minum arak, memang kita tak setujulah Oktoberfest ni, tak payah cerita panjang. Pasal apa? Minum arak. Siapa mabuk? Mak Saleh mabuk. Cina bukan Islam mabuk. Yang ni lagi, ramai lagi mabuk. Kita amar ma'ruf nahi munkar, takbir. Tapi hadum bahasa kasarnya orang kata hadum makan lah. Ada perkataan kasar sikit tapi tak pun sebut lah kan. Hadum makan dadah ni kot kampung ni lagi dahsyat pada arak tu. Dia lepas minum arak tu mabuk. Silap-silap naik kereta ke apa ni ke apa kan. Dengar dia sendiri berjatuh longkang. Tapi hak makan dadah kot kampung kita ni habis dah. Tabung-tabung masjid pecah.
Semua tabung masjid ni kena bubuh. Dalam isap dadah tu duk tak nampak tabung masjid dia nampak. Dia tahu pula ke mana tu nak pergi pecah tu. Jenuh tu imam dengan segala kebijaksanaan mereka, bubuhlah rantai lah, dengan rantai-rantai hilang. Gagah tiang yang dia tak ambil balik rumah. Punya teruk. Kita duk kalut orang lain minum arak, kita punya masalah dadah pun teruk. Tapi kita tak bising. Itulah kata orang Islam eh. Yang kualiti kita bukan orang Islam hak Nabi ajak. Ni saya juga akan cakap tajuk ni. Kita ada 40 negara berhimpun di Pekangar ni. Asia Pacific punya pendakwah besok dia orang buat conference. Ni tahun kedua buat di Hotel Sri Malaysia. Perwakilan seluruh dunia, hampir seluruh dunia. Ada. Tuan-tuan duduk ini pun tak tahu. Betul ya. Siapa depan main boleh? Tak tengok apa, dong ketumlah. Kita jajak, kita jemput dia ramai. Mereka buat. Dan besok insyaAllah saya akan bagi ucap tama. Oh, sana. Tapi dia patut tutup. Semua mesyuarat dia dalam English. Tapi apa yang saya nak ceritanya, itulah orang Islam. Kita bising. Tentang arak orang minum, kita tak bising terang mana tentang budak-budak kampung kita dadah ketum. Pergi sekolah-sekolah kadang-kadang. Tuanku Raja Muda pandai duk tanya soalan mereka kan. Sini dah minum ketum tak? Tak ada. Sini dia jual satu plastik tu panggil RM5. Dalam tak ada, tahu harga. Ini budak-budak kita. Pusat serenti, ramai dengan budak kita. Kita patutnya sibuk dengan diri kita sendiri. Kita selalu nak pergi ni. Sebab itu ini Islam siasi. Islam politik ni. Islam yang dipolitikkan. Telah membunuh umat Islam ni. Akhirnya kita semua politisaskan everything. Tapi kita tidak selalu koreksi masalah yang ada dalam kalangan orang Islam sendiri. Kita bukan betul-betul tu yang semua semangat duk komplain nak amat. Bukan betul-betul. Kalau nak ikut hari gawai pun minum arak. Cuti lagi. Kita tak kata apa. Ayah ni duk biasa dah, dia kata. Ertinya, ini dengan mentaliti yang seperti ini, bermati bermusim. Ni tak apalah, semua orang susah hati. Takut hak Melayu hilang. Susah hati. Okey, semua duk bincang. Bahaya. Sila viralkan. Hak Melayu nak hilang. Kalau betul kita susah hati, kita kena ketuk dulu Melayu-Melayu yang telah menanyai bangsa mereka sendiri. Orang bagi lesen, jual kat orang. Alibaba, tipu projek, tipu duit, tipu mara, tipu semua institusi-institusi ini. Yang tu, kita tak apa-apa. Yang kita tahu, Melayu terancam. Inilah menang sorak kampung Tegadah. Agama sentiasa mengajar kita menjadi matang dan masak. Sebab itu berdiri atas agama jauh lebih baik daripada berdiri di atas mana-mana parti politik. Agama dia tak kira. Salah betul parti mana pun, hak salah. Hak betul. Bila keluar daripada toilet, tandas. Apa bacaan? Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan Abu Daud, dibaca ghufranak, keampunanmu. Subhanallah, agama ni. Masuk tandas pun ada, keluar tandas pun doa. Nabi SAW. Orang yang seperti Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dijauhi daripada syaitan. Sedangkan syaitan tu takut dengan Nabi.
Bagaimana orang macam kita lebihlah patut kita berlindung dengan minta lindung dengan Allah daripada gangguan syaitan. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ima'in wa'anazatan fayastanji bilma. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Anas, annahu qal, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala, memasuki al-khala. Masuki al-khala yakni masuki tempat buang air. Tempat buang air ni macam mana saya sebut tadilah. Macam tadi dia kata memasuki tu, kalau sekiranya ada tempat yang dikhaskan sebelum dia langkah. Kalau sekiranya dia pergi buang air di tengah padang pasir ni, sebelum dia angkat pakaian dia. Tu hak doa tadi. Tapi dia kata bila Rasulullah yaduh, dalam hadis ni, yadkhulul khala, dia datang dengan present tense. Yadkhulu tadi dakhala, dia datang dengan past tense. Fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma. Fa ahmilu, maka ahmilu ana, aku membawa. Siapa bawa ni? Anas. Wa ghulamun nahwi, dan satu orang budak yang seperti aku. Anas ni yang bila ghulam ni budak. Budak ni sebelum dia balik, walaupun sebahagian kata lepas balik pun budak lah. Sekitar budak daripada kecil sampailah barangkali sebelum 18 tahun tu, kita kira budak lah. Ataupun kurang daripada tu lagi, kira budak lah. Siapa dia budak yang sama dengan Anas ni? Anas tak bagi tahu nama dia. Bila Anas tak bagi tahu nama dia, ulama-ulama hadis bincang siapa dia ni. Sebahagian kata Abdullah bin Mas'ud. Sebahagian bantah. Dia kata Abdullah bin Mas'ud, umur dia kalau masa ni lebih daripada Anas. Sedangkan Anas kata wa ghulamun nahwi, dan budak yang sama. Ghulam ni budak lah. Sebab tu kita dengar hadis yang Nabi kata ya ghulam, wahai budak. Hadis Umar bin Salamah, apabila Nabi SAW sebut pada anak tiri dia, iaitu anak tiri ya anak Ummu Salamah, ya ghulam, sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik, wahai budak, bismillah, makan dengan tangan kananmu, makan apa yang dekat denganmu. Ghulam ni budak lah. Sebab masa Abdullah bin Mas'ud masih muda, yang dia tengok Nabi SAW perah susu banyak, dia suruh Nabi ajar dia susu kambing. Nabi suruh innama ana mu'taman, aku ni telah Nabi tengok dia dengan Abu Bakar nak minta kat dia susu. Dia kata aku ni tolong jaga saja, bukan kambing aku. Nabi minta kambing yang tak ada susu, yang kita cerita gitu. Nabi pegang, kemudian kambing tu terus ada susu. Nabi perah susu dia, Nabi minum, Abu Bakar minum. Dia minta supaya Nabi ajar dia. Nabi kata innaka ghulaym muallam, engkau budak kecil yang diajar. Masa tu dia muda. Dia muda. Orang Nabi cakap dengan manja lah pada dia. Nabi cakap dengan ghulam. Ghulam ni, tapi dalam bahasa ni boleh juga, ghulam ni dalam bahasa lain dia maksud anak. Tu kita dengar Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad, Mirza budak Ahmad. Fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi, aku bawa dan ghulam, satu budak yang seperti dengan aku. Tadi tentu akhir alat Mirza Ghulam Ahmad tu siapa? Yang tu Mirza Ghulam Ahmad tu yang Ahmadiyah, yang Qadiani tu. Jangan tentu anda pergi, oh aku nak tengok cari siapa dia ulama pula. tu dia nama Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Dia sekarang ni orang macam-macam. Orang wey, Ahmadiyah pula. Bahai, Syiah. Dunia ni macam itulah. Dunia ni bukan kita saja hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya ramai orang.
Bila hidup di dalamnya ramai orang, maka banyaklah masalah-masalah. Dan orang ni berbagai-bagai kepala. Saya ada cerita kepada satu orang. Berapa orang mari jumpa. Semangat ni. Saya kata, kita kena bezakan dalam agama ni. Yang ni mungkin orang lain dia tak setuju. Dia kata mufti perlis liberal. Tetapi fact. Jangan kita main semangat kita. Kita kena tengok Nabi macam mana. Rumah kita, peraturan kita. Betul ke? Rumah kita, kita punya. Anak-anak kita mesti ikut agama Islam. Kerana Islam agama kita, ajaran Islam. Rumah asing, asinglah punya. Tak boleh kata asing, saya mau rumah lu ikut peraturan Islam. Tak boleh lah. Asing kata apa hak lu? Hey, Islam agama yang tinggi, you tahu? Asing kata, mana pula itu lu punya rumah, bukan saya punya. You punya rumah, you bikin lah. Saya punya rumah, saya punya hal. Ramasami pun macam tu juga. Rumah dia, dia punya hal. Rumah asing, asing ada peraturan asing. Selagi mana tak ganggu orang luar, rumah dia saja, kita tak boleh kata apa. Dia mungkin minum arak, dia mungkin buat benda yang ni, tapi dia punya hal. Demikian juga ramasami. Rumah Muslim, ikut peraturan orang Muslim. Jalan raya, siapa punya? Ahmad ke asing ke dapat suami? Ha? Siapa punya? Ha? JKR punya? Kalau JKR dulu, suami velu. Ha, kacau, jangan. Jalan raya, dibayar cukai public. Domain kawasan awam dibayar cukai oleh Ahmad, asing dan Damasemi. Jadi tak boleh nak letak peraturan asing, tak boleh letak peraturan Ahmad, tak boleh letak peraturan Damasemi. Kerana ia adalah kawasan bersama. Yang boleh ialah peraturan negara. Negara dia tak boleh buat untuk satu saja. Dalam rumah kita, kita pakai tudung. Dalam rumah kita, orang datang, isteri kita akan pakai tutup aurat. Orang yang masuk dalam rumah kita pun, ada hak kita kata, siapa nak masuk rumah saya, tutup aurat. Orang tak boleh kata apa, rumah kita. Tak mau, tak setuju, boleh keluar. Tapi jalan raya, dia nak kena ambil kira semua. Orang tak boleh. Kalau jalan raya kena ikut agama Islam. Benar, jalan raya kena ikut pemerintah. Bukan kena ikut agama Islam. Pemerintah boleh letakkan peraturan yang mungkin menyamai agama Islam. Tapi tak boleh paksa agama kita kepada orang lain. Setengah orang kita hipokrit. Tak boleh. Kalau jalan raya tak ikut Islam, kita nak naik kereta nanti tak boleh. Pemandangan kita tak islamik. Ada perempuan tak pakai tudung. Tapi kita tengok, dia pergi melancong luar negara boleh pula. Dia luar negara tak pakai tudung, jangan pergi lah. Oh, dia tu luar negara. Itu tengok dia boleh. Dalam negara, tengok tak boleh. Maksud saya apa? Maksud saya ialah had-had dan limit amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bukan kata kita menghalalkan, tak. Tapi kita tak boleh pergi rumah orang paksa. Kita tak boleh letakkan jalan raya paksa. Melainkan yang kita boleh menuntut kepada kerajaan meletakkan adab sopan di jalan raya yang tidak menyanggahi ugak. Asing tak boleh buat peraturan dia yang menyanggahi kita. Ramasami tak boleh menuntut sesuatu yang menyanggahi kita. Kita pun tidak menuntut yang menyanggahi dia. Maka kena datang kepada satu titik yang menunjukkan peradaban dan kerakyatan bagi sebuah negara. Itu nilainya. Kalau tidak, tak boleh. Kita tak boleh hidup. Orang lain tak boleh hidup. Agama lebih rasional daripada andaian-andaian orang ini. Fa'ahmilu ana. Ini balik. Nabi pergi ke toilet. Nabi pergi ke buang air. Fa'ahmilu ana. Aku membawa. Dawa gulamun dan gulam. Nahwi seperti aku. Idawatan. Bekas. Satu bekas idawah ni. Bekas. Yang mungkin zaman tu dibuat daripada kulit lah. Min ma' daripada air. Wa anazatan. Dan satu anazah. Anazah ni. Dia tulis apa kat kitab tuan-tuan? Anazah ni
dia satu tongkat, tongkat boleh nak kata tongkat, dia asalnya kemungkinan lebih dekat dengan makna dia tombak pendek. Tombak kan panjang, tombak yang pendek tu. Dia ada mata dia. Biasanya Nabi SAW kadang-kadang dalam solat di tempat lapang, Nabi pacak dia. Dia kata, Anas kata, Nabi pergi buang air. Aku dan satu orang budak lain bawa satu bekas air dan apa? Tombak tu. Untuk Nabi lah. Fayastanji bilma. Kemudian Nabi menyucikan najisnya dengan air. Di sini ada banyak perbincangan. Ini kena dengar betul-betul lah. Dan asal lafekah. Sekali saya buka pada sesi tuan-tuan untuk tanya soal jawab. Pertama, dalam hadis ni Nabi SAW suruh siapa bawa bekas air. Jadi kalau kita suruh budak bawa bekas air, bukan satu penginayaan pada dia, dia buat dengan rela, dia tolong kita, dia tuntut kita pi buang air ke apa, tidaklah salah. Itu dulu. Pasal apa Nabi pacak tu? Bawa tongkat, bawa apa? Apa? Lembing tadi ni, kenapa? Tongkat tadi ni. Kata syurah hadis, biasanya mereka ni pergi ke padang pasir, mereka jauh, Nabi akan pergi jauh. Dia akan tinggalkan orang, dia akan pacak, dia akan tok pakaian dia di depan supaya mengelakkan daripada nampak aurat mereka. Tuan-tuan tak payahlah pacak. Kan? Pasal tuan-tuan masuk bilik ayam, pasal apa abang bawa tombak ni masuk bilik ayam ni? Abang mengaji hadis malam ni. Tapi tak payahlah, pasal ini ada pasal dia. Dia bawa ada sebab dia. Okey. Fayastanji bilma. Kemudian dia beristinja dengan air. Kita kata, apa pasal yang nak cerita dia beristinja dengan air? Memanglah istinja dengan air. Tak. Biasanya orang Arab beristinja dengan menggunakan batu. Istijmar. Dia gunakan batu. Batu pun boleh. Istinja dengan air pun boleh. Tapi dalam kes ni, Nabi menggunakan air. Dan ada hadis Nabi menggunakan batu. Nanti kita akan bincang adakah patut. Ni pun nak tengok juga, dengar mulai habis-habis. Takut tengok-tengok Masjid Awi penuh tandas dia dengan batu. Rupanya cuba beristinja dengan batu kena baca dalam hadis, ada juga Nabi istinja dengan batu. Nanti kita akan sambung selepas azan. InsyaAllah saya akan sambung. Dah masuk waktu?
Bismillah. Kita sambung semula daripada hadis. Ada berapa perbahasan para ulama? Apa hukum istinja? Buang air, lepas kita buang air, kita nak cuci daripada buang air kecil ataupun buang air besar. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Tak tahu hukumnya. Hah? Hukumnya adalah wajib di sisi jumhur para ulama. Hah? Karena dia akan kotor dan akan mengganggu ataupun menggugat syarat sah, syarat sah salat. Ini qaul jumhur ahli ilmu. Pasal kata ada jumhur. Adakah orang yang kata tak wajib? Ada. Dalam qaul, dalam mazhab Hanafi dan Muzani, Muzani daripada mazhab Syafi'i, mereka menyatakan bahawa, dan riwayat daripada Malik, mereka menyatakan ia sunnah. Sunnah. Yang sahihnya dalam hal ini ialah qaul jumhur. Okey. Bila satu orang, kita ambil qaul wajib basuh. Wajib bersihkan. Bersihkan tu boleh jadi basuh. Boleh jadi juga kita gunakan batu. Kalau zaman sekarang orang guna apa? Tisu, kan? Yang pentingnya setengah orang ni kata tak, kalau tisu nak kena jadikan tisu tu kena ponyok dia keras macam batu baru boleh. Pasal asal, come on lah. Benda ni dia bukan ibadat dengan batu tu. Tapi tujuannya ialah untuk membersihkan. Apa saja yang dapat membersihkan, maka dia mentahqiqkan makna. Dia telah menunaikan maksud, tahqiqul maqsad. Tahqiq kepada makna, dia telah menunaikan maksud daripada hal itu. Maka dengan itu, kalau dia menggunakan tisu yang ada hari ini, dia guna tisu dan dia tisu itu telah, of course, dia tidak sebersih air. Tapi dia telah menghilangkan kesan-kesan dengan kadarnya. Maka dengan itu, dia boleh sebenarnya untuk menunaikan salat. Walaupun dia tidak membasuhnya dengan air. Ini pada majoriti para ulama. Bahkan sepakat para ulama. Kata Al-Qurtubi melainkan pendapat yang ganjil saja. Yang menyatakan tak cukup dengan batu, mesti dengan air. Ini pendapat yang ganjil. Ertinya, hak orang duk guna tisu tu macam Mat Saleh apa semua ni, depa guna-guna tisu tu, kemudian depa habis tu depa ambil wuduk, depa solat, sah atau tak? Sah. Kita janganlah nak berlebih-lebih nak kata tak sah. Sah. Kerana pada zaman dulu guna batu ya. Ha? Dan ada hadis Nabi SAW sendiri menggunakan batu. Kalau guna batu paling kurang 3. Tapi kalau tak memadai, dia mesti lebih daripada itu. Okey, air ni berapa kali? Berapa kali cebok? Berapa kali jurih kalau dengan air? Para ulama mereka bincang hal ini. Majoriti para ulama membuat kesimpulan bahawasanya tak ada hak. Yang penting bersih. Sehingga hilanglah. Kerana Nabi SAW ketika memberitahu Fatimah binti Abi Hubaysh, tentang dia adalah satu orang istihadah yang banyak darah haidnya. Nanti kita akan jumpa bab ni. Kemudian Nabi kata, fa'idha aqbalat haidatuki fada'is salata. Apabila haid engkau datang, kau tinggalkan salat. Wa idza adbarat, apabila haid itu selesai, faghsili anki dama thumma salli, maka engkau basuhlah darahmu dan kemudian kau solat. Di sini maksudnya haid ni bukan maksud ni darah istihadah. Istihadah ni dia bukan macam haid, dia darah penyakit. Nabi kata basuh dan kemudian Nabi tak sebut basuh 7 kali ke apa. So pendapat yang sahihnya ialah basuh sehingga hilang. Adakah pendapat lain? Ada pendapat lain yang dia kata basuh ni kena 7 kali. Ada. Sebab tu bila kita baca ulama ni macam-macam lah pendapat. Sebab tu kita kena saring. Pasal apa dia kata 7 kali? Dia kira
dia ambil kira, dia ambil iktibar, dia pikias dengan hadis jilatan anjing tu basuh 7 sekali, dia kata basuh apa pun paling kurang 7 kali. Ada kaul dalam mazhab Hanbali juga ada kaul ni, dia kata 3 kali. Sebab hadis yang kita baca dulu, bila satu orang bangun daripada tidur, fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalasan. Jangan dia celup tangan dia di dalam bejana, dalam bekas, sehingga dia basuh selama banyak 3 kali. Tapi yang sahih ialah baca sebanyak sebanyak yang menghilangkan. Okey. Tadi saya dah sebut dah. Boleh tak? Air ada. Tengok air ada. Paip air ada. Tisu pun ada. Kita guna tisu, tak guna air. Sedangkan air ada. Boleh ataupun tidak? Boleh ataupun tidak? Boleh, macam saya kata tadi. Bahkan kebanyakan para ulama menyebut ijma' hal ini boleh. Melainkan orang yang ganjil pendapatnya menyatakan tidak boleh, kata Al-Qurtubi. Kerana dia boleh. Kerana Nabi SAW ada menggunakan batu. Mana lebih afdal antara air dengan gunakan bahan kesat seperti batu ni? Pasal apa air? Pasal apa air? Nabi ada guna batu? Tapi saya, bila kita baca ni, saya akan bagi tuan-tuan macam mana cara orang berfikir. Sebab tu kita belajar banyak, kita tahu banyak orang ulama tengah fikir. Bagus, mungkin kita tak setuju sebahagian, tapi kita kena tahu orang ni macam-macam cara dia fikir. Kita ambil dulu pendapat ulama, tuan-tuan sebagai ulama yang menyatakan air sebabnya tuan-tuan kata bersih. Sebab yang lain para ulama kata sebab Nabi dia boleh guna batu merata ada. Tapi dia suruh Anas pi bawa air, pi bawa lagi. Benda tu kira memerlukan kerja yang lebih. Tapi dia suruh Anas bawa air. Dalam kes hadis ni, menunjukkan tentulah air lebih afdal daripada batu. Walaupun ada hadis lain yang guna batu, tapi kalau ada air, dia suruh bawa air. Dan ada hadis lain pun bukan kata tak ada air, dia guna air. Tetapi di sana ada pendapat yang menyatakan bahawasanya batu lebih baik daripada air. Kok mana tu? Pasal apa? Cuba tuan-tuan fikir pasal apa? Kita duduk Malaysia, jenis negeri banjir, mana nak faham? Kan? Kata mereka, termasuk ramai ni, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibn Zubair, Imam Ahmad, Huzaifah, ramai lagi. Mereka kata tak patut istinjak dengan air sepatutnya. Dengan batu. Kena air ni, bahan minuman. Bahan minuman ni sepatutnya kita muliakan dia. Minum ya. Ada alternatif lain, guna alternatif lain. Jangan duk guna air bahan minum, kita duk pergi guna basuh najis. Itu pendapat mereka. Walaupun daif pendapat itu, tidak kuat, tapi itu fikiran mereka. Pasal apa mereka berfikiran macam tu? Mungkin sebab, satu sebab kena air minuman. Kedua, mungkin negeri mereka kurang air. Sebab itu, latar belakang, background, sesuatu orang membentuk cara dia berfikir. Sebab tu agama, dia menyuruh kita untuk mengenali manusia. Pasal apa dia fikir macam tu? Kita kena ambil kira soal latar dia. Waktu Allah kata inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, berpuak-puak supaya kamu kenal mengenali, bukan supaya kamu bergaduh. Kamu kenal mengenali. Bukan kenal, oh kenal hang laki tu, bukan. Laki semua orang kenal. Yang tak kenal apa nama, labu dengan labi ya. Cik ni laki ke perempuan? Tentulah kami lelaki. Oh minta maaf lah, saya dulu tak sekolah. Dia itu itulah bunga lebih kan. Tapi
Kenal mengenali ini bermaksud ialah kita kenal latar dia, cara dia. Macam mana cara orang Cina fikir? Macam mana cara orang India fikir? Macam mana cara orang Melayu fikir? Orang Siam fikir macam ni? Pasal apa dia fikir macam ni? Kan? Pasal apa ada orang sampai begitu bodoh, nak dibunuh pun pergi bunuh di ketutan, apa bodoh masalah tu? Pasal apa jadi bodoh macam tu? Kita fikir. Kita heran, pasal apalah hampir bunuh di kedutaan hang. Banyak tempat lagi yang boleh bunuh. Kan? Semua dunia kan. Tapi kita kena tengok, kadang-kadang ada orang, kerana hidup mereka tu terlalu simple, mereka rasa orang lain pun macam tu. Dan ada orang sebahagiannya terlalu sombong, dia rasa dia tak kena. Dia lupa kadang-kadang dia boleh kena. Pasal apa orang memudah-mudahkan? Ini sebab tu sebab siapa yang buat thesis dalam PhD, dalam master, bila dia nak bincangkan satu tokoh, dia kena bincang latar kehidupan tokoh pada zaman itu. Pasal apa dia fikir macam tu? Sebab tu kita tak boleh buat satu kesimpulan. Pasal apa ada ayat tokoh-tokoh ni? Pasal apa beberapa ayat Ibn Taymiyah misalnya keras? Oh ni. Hak tu, hak polis tu. Ha, dengar lelok, siapa? Pasal apa? Dia ada ayat, kita kena tahu konteksnya apa. Dia menulis ketika dia berada di medan perang, tak sama ketika dia menulis ketika dia di luar medan perang. Dia bercakap dalam suasana perang. Sebab itu kita baca ayat Quran, ayat yang bercakap tentang perang tak sama dengan ayat bercakap waktu damai. Konteks ayat. Sebab itu kena pahami konteks. Apabila kita membaca tokoh, pasal apa tokoh ni kata air batu lebih baik daripada air pula dah? Dia lihat di sudut lain. Buat apa bazir air? Air bukan senang nak dapat. Kau gunakan dia untuk pergi campur dengan najis, pergi basuh najis pula. Orang lain boleh minum. Padahal kalau kau guna batu pun semayang sah. Pasal apa yang kau nak pergi guna air? Ada juga logik dia. Tapi tidak kuat. Ha? Kerana Islam mementingkan kebersihan. Kalau mampu ada air, ada air lah. Tetapi kaul ini boleh juga. Pada masa yang air tak berapa nak cukup, walaupun boleh ada, lebih baiklah pakai kaul dia. Betul tak? Orang ayak pun tak berapa cukup. Kita dalam satu perjalanan, dia kata nak pergi guna, nak pergi basuh najis. Air tu ada, tapi stong tu ya boleh ya. Tak, tapi saat ni kita nak minum pula. Nak berjalan, nak sampai jauh lagi. Masa tu mungkin walaupun air ada, mungkin kaul itu benar pada waktu itu. Ini dalam kebaikan apabila memahami hal ini. Kata sebahagian ulama, yang afdal, yang afdal, sebahagian ulama kata menggabungkan batu dan air. Guna ni pun kalau dalam konteks sekarang ni, tisu pun guna. Lepas tu, basuh pun basuh. Namun, walaupun pendapat ini disebut oleh sebahagian para ulama, tidak ada satu hadis yang sahih yang menunjukkan Nabi lepas guna batu, guna air. Tak ada. Maka untuk menyatakan ini lebih afdal di sudut hadis, tak ada. Tapi kalaulah itu menjadikan lebih bersih, tentu dia afdal di sudut lebih bersih, bukan di sudut Nabi mengamalkannya. Kenapa afdal? Of course, kerana lebih bersih itu disukai oleh Islam. Itu saja. Bukan kerana Nabi SAW ada hadis yang sahih baginda menggabungkan. Seperti yang didakwa, tidak ada hadis dari hal. Apa hukum orang istinja tanpa niat? Kena niat tak? Ha? Lepas-lepas dia basuh najis dia, ya Allah lupa niat dah tadi. Pergi basuh lain lah. Tak tahu lupa niat. Macam dia pun semayang tak masuk niat tu. Kan? 3-4 kali duduk takbir. Tak masuk niat. Ha? Sebenarnya tentu dia ada niat. Tapi katakanlah, dia ada najis. Dia jalan-jalan hujan. Hujan-hujan-hujan dia jalan-jalan. Habis najis tu. Di tubuh dia. Ataupun di pakaian dia. Dia tak niat pun nak basuh. Najis tu habis. Kira bersih ke tak? Tapi dia tak niat. Innamal a'malu binniyat. Ha? Dia tak niat. Para ulama menyatakan dia tak memerlukan niat.
Kerana kebersihan asalnya bersih. Dan apabila berlaku balik kepada bersih, bersih. Dia bina atas bersih. Ha? Dia beli baju bersih, dia pakai. Dia tengok bersih, dia pakai. Walaupun asal itu, baju tu bukanlah dia basuh pun. Yang penting bersih. Apabila tertahqiqnya makna bersih, maka tahqiqnya, ha? Apa tertunainya makna bersih, maka tertunailah maksud yang Nabi SAW maksudkan di dalam hadis ini. Satu lagi hadis ni, ha, ambil sikit hadis ni, ialah Nabi SAW ni bila dia nak buang air, dia letak tu dia nak lindungi daripada mata orang jauh, supaya bila kita buang air kita tak terdedah kepada aurat kita pada orang. Agama ni bukan saja orang, aurat kita pada jin pun dia tak mau. Halusnya agama. Tapi setengah orang, tak tahu saya duk sebut orang lelaki kan ada tempat kencing apa yang kat luar tu, dia pancut je kat situ, dia kan kira siapa. Tuan-tuan tak lah. Kita kadang-kadang masuk bilik air tu pun segan tengok. Itu saya cerita, kadang-kadang orang ni, nama hebat. Dia pancut di situ, dia pergi basuh di singki. Itu lagi kita pening. Dia usung pergi basuh di sana. Satu tandas tu nampak dah. Dia tak kisah, okay. Dia kata bukan ambil, siapa ambil. Agama dia tak macam tu. Nabi SAW, dia elakkan daripada dilihat oleh orang lain. Kita ada, sebab tu orang saya cadang lah. Tempat-tempat seperti itu terdedah. Sebagian orang guna kan, kalau ada tandas yang kosong, masuk ke situ lah. Tak payahlah kita pi, terutama orang perempuan tak tahulah tempat dia apa kan. Orang lelaki tak payahlah situ. Lepas tu boleh duduk sembang lagi. Sebelah punya belah. Tanyalah, bila hangin mana? Cik, tak ada apa masalah dia. Ini luar daripada sikap haya, sikap malu yang diajar oleh agama. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Tisu hendaklah tisu yang kering. Kerana tisu yang basah, kalau dia letakkan, dia akan membawa najis tu pergi ke tempat lain pula. Kan? Dengan basahan tu, dia akan bawa ke tempat lainnya. Melainkan dengan basahan yang banyak, sehingga dia air tu begitu banyak, benar-benar menghilangkan kesan. Apapun yang penting, apabila hilang kesan, warna, bau dan rasa, dengan penggunaan air yang membabitkan basah, maka bersihlah tempat tu. Tak kira lah dia guna apa, teknologi apa pun. Tapi apabila dia menggunakan bahan yang kesat, hendaklah digunakan bahan yang kesat sehingga pada umumnya, walaupun mungkin tak hilang dari segi bau ke apa, tetapi kesan-kesan yang zahir akan hilang daripada tempat pembuangan najis itu. Adakah benar dakwaan dari Persatuan Murtad Melayu telah diiktiraf oleh kerajaan seperti mana dikatakan sejak apa soalan-soalan, adakah benar? Benar saya tak tahulah, tapi kalau benar kena habaqlah. Persatuan apa, nama apa, di mana? Orang sekarang ni dia suka viral benda-benda bahaya. Satu persatuan telah muncul. Persatuan apa, nama apa, di mana? Dan kita selalu mewujudkan ketakutan terhadap diri kita sendiri. Saya bukan kata tak ada ancaman, saya kata ada. Tapi saya tak suka kita semua sentiasa begitu defensif. Ini saya sebut daripada dulu. Dulu orang kita, dulu cerita sebelum saya jadi mufti Mesawai, heboh Quran nak diterjemahkan ke dalam Bible, nak diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Takutlah semua orang. Apa akan jadi pada umat Islam nanti apabila Bible sudah ada dalam bahasa Melayu? Dan apa nak jadi? Takut budak-budak kita murtad bila baca Bible, dia masuk Kristian. Kata hebat Bible. Duk baca Quran tiap hari tak kuat Islam, sekali baca Bible terus masuk Kristian. Sedangkan banyak prominent scholars
Macam-macam orang yang buat kajian tentang Bible, banyak kontradiksi antara Bible tu. Tiba-tiba yang budak kita baca Bible, terus nak masuk Kristian. Kalau orang Kristian dengar pun tentu dia kata, hebat Bible ni. Tiap hari pergi sekolah baca Quran, daripada kecil, tak kuat-kuat Islam. Sekali baca Bible terjemahan, terus jadi Kristian. Itu cara fikir orang kita. Quran terjemahan punya banyak, tak baca. Takut, takut baca. Anak Melayu sekarang ni ramai yang boleh English. Bible dalam English. Pergi pula lah baca Bible English. Masuk pula Kristian. Ha, kononnya lah. Hak kata masuk tu sampai satu padang. Satu stadium tu. 380 ribu kononnya dulu. Biar betul. Daripada kecil baca Quran semua. Tiba-tiba. Oh, kalau macam tu macam mana nak halang? Takut Bible bahasa Melayu, kena halanglah anak Melayu baca English. Tengok internet pula, macam-macam. Sentiasa kita dalam ketakutan. Minority. Orang yang minority tu sentiasa kuat. Orang Melayu dah nak jadi Kristian. Orang Melayu macam-macam. Sedangkan masjid punya banyak. Satu negeri, Malaysia, mufti dah 13. Majlis Agama Islam ada berapa banyak? Hak mana lagi nama-nama Islam ni berapa banyak? Zakat ada berapa bilion? Tiba-tiba kita sentiasa agama kita terancam. Umat Islam sudah, umat Islam hampir. Oh, cara kita fikir. Saya bukanlah kata boleh orang lain berdakwah. Tadi saya cakap dengan satu kumpulan. Tapi kita kena fikir. Saudara-saudara kita sebahagian, sahabat-sahabat saya daripada IQ juga, kita pergi ke Thailand. Di Thailand, diorang pergi ke Chiang Rai, Chiang Mai, tomorrow. Mereka buat misi dakwah kepada non-Muslim. Orang Cina di bukit sana, Kristian pun buat juga, Muslim pun buat juga, dakwah kepada mereka. Ramai yang masuk Islam. Saya sendiri pernah pergi, tidur di sana. Masuk Islam. Dan sebahagian tu anak-anak mereka sampai diambil dan dah pergi Madinah lah. Balik, jadi ustaz balik pun ada. Hasil apa? Hasil dakwah. Tuan-tuan dengar 2-3 hari ni, ada bekas penyanyi Island yang masuk Islam. Sonok nak dengar cerita? Orang Islam pergi banyak Islamic centers di barat, di Europe, yang berdakwah orang pada Islam. Seronok kita tengok. Tiba-tiba kita semua tu tak bagi perhatian. Satu orang Kristian grup manakah edar flyers tentang Jesus. Jumpa kat jalan, heboh, ambil gambar. Orang kafir telah mengajar agama mereka dalam negara kita. Macamlah dah 5,000 orang masuk Kristian. Bukan saya nak kata boleh kata tak boleh. Kita di negeri orang kita buat. Tentu orang dengan mentaliti yang sama dia akan buat kat negeri kita. So kita janganlah bising sangat. Kalau kita suruh cekup depa ni semua, bukan saya kata orang akan pi cekup pula lah pendakwah-pendakwah kita di negara mereka. Pasal dunia sekarang ni tak macam dulu, apa yang kita buat di kampung kita, kampung sebelah pun tak tahu. Sekarang apa saja yang kita buat di sini dibincangkan di US, di UK, di Europe, dibincangkan di China, di Indonesia, dibincangkan sampai ke kutub mana-mana. So kita hendaklah ada pemikiran yang lebih global tentang kesan tindakan kita dan reaksi orang lain terhadap umat Islam yang satu ini. Semua geng-geng yang bersemangat ni, dia bakar semangat saja, dia tak buat pun. Dia orang Bible, orang edar. Sepatutnya dia pun ulas Bible punya contradiction. Ada cerita, dia buat dialog. Dia buat sepatutnya. Ini yang kita mahu, supaya kalau kita nak maju ke depan, kita tak boleh lagi dengar benda ni. Bukan saya kata tak boleh bantah, boleh bagi pandangan.
Tapi kita sentiasa jangan, habislah orang nak buli aku, habislah orang nak ambil harta aku. Cuba hang bangkit pergi bertahan, hang pula pergi buat. Kita sentiasa tak, ui, ada ni puak-puak sisters Islam. Siti apa tu, seorang tu, tu nama? Ah, saya tak tahu nama dah, tak. Dengan seorang tu seolah-olah habislah Islam di Malaysia. Habis dah Islam di Malaysia, pasal Siti tu. Come on lah, berapa banyak lagi penceramah-penceramah ni. Daripada ceramah yang betul-betul sampai yang juek, yang jampi, yang juek macam-macam dalam masjid. Kita tak rebah dengan benda tu. Orang yang selalu memberikan, menakut-nakutkan kita ni, hanya tidak akan membantu apa-apa. Buat sesuatu. Dia orang bagi hujah dia, kita bagi hujah kita. Kita jawab. Tengok ni, dia kata ke Islam ni, macam mana ni dia kata ke Islam? Ada berapa kali dia kata, hang jawablah dia kata apa. Nu dia tulis dalam Facebook dia, hang tulis dalam Facebook abang. Ini masalah dia, masing-masing boleh ada Facebook. Minta kerajaan, hantar kat saya banyak-banyak. Minta kerajaan, tolong ban Facebook sekian-sekian. Dia kelangkabut nak ban Facebook orang. Hang buatlah kat Facebook hang tu, tengok, nak tengok apa, macam mana. Ini semua cara fikir macam ni, kita tak maju ke depan umat Islam. Tu kadang-kadang, bukan saya nak ni, malas kita nak layan cerita-cerita. Oh, Melayu ni, ada Melayu nak murtad ni. Ni ada Melayu. Oh, Melayu mana? Kalau nak murtad berapa orang? Dulu berheboh, takut orang boleh tukar IC, tukar agama melalui IC. Sebenarnya kita bukan bimbang sangat. Kalau satu orang tu tak percaya pada Islam, tapi IC dia tulis Islam, sedangkan dia percaya Kristian, takkah lagi teruk tu? Kahwin dengan anak kita, yang kita nak elakkan percampuran agama di dalam perkahwinan, dia, saya percaya, saya tak percaya Tuhan. Tu IC tulis Islam. Oh, tak boleh ubah yang tu. Ada artinya, itu bukan penyelesaian. Penyelesaiannya istitab, yustatab. Kita kena bergerak supaya dia itu berhujah, kembalikan dia kepada agama. Yang ada, minta kerajaan tangkap. Kena sebat apa ni? Sebat tak boleh mengubah otak orang. Tangkap tak boleh mendenda. Denda tak boleh mengubah otak orang. Yang boleh menyelesaikan, mematahkan hujah orang ialah juga dengan dengan hujah. Ini yang kita nak tekankan di negeri Perlis ni. Kita tak mau jadi menari macam orang lain. Dengan penuh emosi sentiasa. Akhirnya tak ke mana, habis Facebook tu habis. Esok main Sulaim pula. Habis like, ulas. Orang kita kan, malam tadi sama-sama tengok bola, jumpa pagi esok cerita balik sama-sama benda yang sama. Han tengok dah masa dia sepak tu. Han tanya, buat apa dah semalam dah tengok dah? Cukuplah. Buang masa dah dia cerita benda tu. So, kita kena kembali matang sikitlah hal ni. Ini saya jawab dah, apakah beza sunnah dan sunat? Apa beza dia? Ha? Sunnah, sunnah. Sunat tu orang Melayu sebut, sebutannya sunnah. Cumanya sunnah di sisi fuqaha, mereka kadang-kadang maksud benda yang tidak wajib. Tapi asalnya sunnah bermaksud perkara yang diamalkan, perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditambah oleh sebagai yang mana pengakuan itu dia menjadi syariat kepada kita, yang mana kita ikut. Ada perkataan dan perbuatan dia yang mana tidak menjadi syariat kepada kita. Al-wisal fi saum, bersambung-sambung dalam puasa, Nabi buat, kita tak buat. Nabi kahwin lebih pada 4, kita tak kahwin lebih pada 4. Tak ada orang kahwin lebih pada 4, dia tak, oh ini sunnah. Tak sunnah. Juga kadang-kadang sunnah tu ada konteksnya. Yang saya kata tadi ya, pipi tengok, macam mana bilik ayam kita, toilet kita penuh dengan batu ni? Aku menggunakan batu, kerana ada hadis Nabi juga, membersihkan najis dengan batu. Penuh batu dalam ayam.
itu luar pada konteks ya. Ha, sebab tu kita kata kena ada konteks ya. Ha, kena ada konteks. Ada lagi soalan ni, ini menarik ni, biar betul soalan ni. Nak suruh saya baca kan? Ha? Saya seringkali mimpi poligami betapa indah. Biar betul ni, ini daripada tadi rancang nak tulis ni. Tapi bila saya cerita balik dekat isteri saya betapa indahnya poligami itu, isteri saya cakap pintu hati tak terbuka lagi. Minta Datuk bagi penjelasan sebab isteri saya ada di sini. Minggu depan, minggu depan. Dia pandai, dia nak poligami, dia main mempergunakan kuliah mufti ya. Lawaan. InsyaAllah minggu depan saya hulai. Ada kubur kat center of sunnah tu. Kubur lama. Binaan atas kubur tu tinggi sampai parah leher. Tu dia ayat dia. Tapi dah nak reban dah. Siap ada pokok besar tumbuh. Jadi semak kubur. Mak saya sebelah kubur ni. Boleh tak saya racun tanpa izin mereka? Kubur tak boleh dibina. Membina binaan tak kubur dilarang dalam semua mazhab. Kena hadis-hadis lama, masalah itu jelas. Tapi dah ada orang bina dah, kita taklah nak mengambil langkah, dan tak ada kita tak mengambil langkah pada setakat ini nak pi roboh kerana kita tak nampak kemaslahatan setakat ini. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebahagian tindakan tu Nabi tangguhkan kerana untuk memberi ruang kepada yang lain. Itu saya sebut Nabi tak bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, walaupun patut bunuh, treason, dia khianat, dia macam-macam. Nabi tadahu la yatahaddatsun nas anna Muhammada yaqtulu ashabah. Biarkanlah dia, jangan orang ramai bercakap Muhammad bunuh sahabat-sahabat dia. Walaupun dia bukan sahabat, tapi outsider punya perception, pandangan orang luar terhadap Nabi itu, Nabi elakkan. So Nabi tangguh. Nabi kata, ya Aisyah, laula hadithu qaumaki bil kufri lahadam lanaqattu ka'bata wala banaitu ala qawaidi Ibrahim. Wahai Aisyah, kalau tak kerana kaummu baru saja selesai kufur, baru masuk Islam, aku runtuh Kaabah ni, aku buat lain macam mana Nabi Allah Ibrahim. Kerana Quraisy telah buat tinggi rendah Kaabah tu, tak ikut macam binaan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi tak buat. Sebab apa? Kalau buat yang tu Quraisy terkejut. Dia baru masuk, kita pun ada benda. Main-main mufti Perlis nak pergi runtuh macam tu lagi lah. Kan, geng-geng Asan Jawa semua duduk ada sana tu. Kan? Jadi, oleh kerana tu, kita kira tak apalah. Biar pergilah dulu. Cuma sentiasa sunnah tu kita bina bagi tinggi sikit. Kemudian kita supaya tak nampak sangat. Kalau ada pokok besar apa naik ke dia, tak, biar pergilah pokok tu. Kalau nak pergi bersihkan kubur, bersih kubur mak sendiri lah. Kubur mak orang, ambil pergi dulu. Kak Wani tanya. Jika seorang suami memberi RM150 sebulan untuk belanja makan, pakaian dan barang peribadi seorang isteri, adakah sudah memenuhi tanggungjawab memberi nafkah? RM150 nak beli apa, Habib? Nasi lemak RM1, ayam menera RM1. Ha? Apa lagi? Baju dalam RM1. Ha? Dia hendaklah memberi nafkah ini dengan kadar orang yang sepertinya pakai. Maksudnya orang di Perlis ni, kalau nafkah dia banyak mana satu orang wanita itu, seorang diri dia dan pakaian orang sepertinya di dalam keluarganya, bagaimana dia pakai, macam tu kita bagi. Misalnya keperluan dia untuk hidup seorang wanita dengan makan pakaian dia misalnya RM800, maka suami menyediakan, tak semestinya duit, menyediakan makanan yang cukup, menyediakan pakaian yang cukup dan tempat tinggal yang cukup.
Kalau gagal, dia gagal. Kalau ada anak, wajib dia sediakan juga untuk anak-anaknya. Dengan kadar kalau dia tak mampu, dengan kadar kemampuan dia. Maksudnya kalau dia makan nasi jenis itu, dia makan. Sebagian lelaki ni, dia keluar makan bagus dengan kawan-kawan dia. Anak-anak di rumah, dia tak kira makan apa. Kalau sekiranya isteri dia membeli makanan dengan wang isterinya, boleh isterinya menuntut balik. Abang, hari ini saya belanja beli ikan RM20. Oh, dia kata kira halal lah. Wajib dia bayar. Dan itu merupakan hutang dia ke atas isteri yang boleh dituntut pada hari akhirat kelak, kerana nafkah wajib ke atas suami. Wajib. Semua benda ni wajib ditunaikan. Dan jangan ambil melainkan isteri kita kata, sebagian orang dia belanja, dia kata, siapa duk belanja rumah? Siapa duk bayar rumah, sewa rumah? Tak tahu, isteri aku duk bayar. Dia bayar mana? Dia bayar gaji dia. Kalau dia redha, dia halal, tak apa. Kalau dia tak halal, dia boleh tuntut. Sebab menyediakan tempat tinggal, tanggungjawab siapa? Suami. Makan suami. RM150 ni memang tak boleh lah, kan? Ha. Mungkin kalau di sebahagian negara mana-mana, Afrika mana, lepas ni. Ha. Tapi di Malaysia ni, dia tak lepas. Dan saya sebut, bukan saja nafkah tu, tapi agama menyuruh juga ihsan. Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh adil dan ihsan. Adil, keperluan isteri kita, makan dia dengan pakaian dia, orang yang seperti dia, wanita yang seperti itu, boleh tengok kak dia, tengok siapa, inilah keperluan dia. Tengok juga kemampuan kita, inilah kemampuan kita. Dia kadang-kadang dia pun kata, abang, nak pergi makan nasi kandak. Oh, nasi kandak dulu ustaz dah habaq dah, tak termasuk dalam kewajipan nafkah. Dia kata nasi saja. Ha, dengan dan lauk. Hari ini lauk aku dah beli dah. Hang minta nasi kan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil dan ihsan. Ihsan, adil, ihsan ni ada belas. Kita bagi lebih daripada itu. Walaupun tak wajib, tapi Tuhan suka. Allah suka kepada muhsinin. Allah suka. Di mana rahmat Allah? Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat pada orang-orang yang buat ihsan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oh, ini satu soalan jawab ringkas. Adakah berdosa jika saya berdiam diri, tidak memberitahu pihak berkuasa, jika saya tahu pengedar dadah? Berdosa. Sebab pengedar dadah bukan dosa peribadi, dosa mengancam masyarakat. Wallahu ta'ala alam.